الحمد لله الحمد لله القائل ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم والدرجات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jemaat yang berbahagia, pada hari yang mulia ini, penghulu bagi segala hari, hari Jumat, mimbar pada tiga hari ini menyeru dan merayu kepada diri kalian, marilah sama-sama kita berusaha dengan sedaya upaya kita untuk menjadi manusia yang benar-benar bertakwa di sisi Allah, di dalam arti kata takwa yang sebenar, yakni dengan mematuhi segala titah perintahnya. Apatah lagi yang wajib, wajib lagi baik disusuli pula dengan mana-mana yang sunat. Dalam masa yang sama, hendaklah kita kena berusaha sedaya mungkin untuk mengelak, menjauhi dan meninggalkan sebarang bentuk tegahan, larangan, apatah lagi yang haram-haram. Lagi baik ditutupi dengan segala yang makruh. Kita tinggal juga mudah-mudahan kita akan menjadi manusia yang benar-benar bertakwa dan mulia di sisi Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallah yaqakum, yang mana maksudnya kata Allah, semulia-mulia kamu di sisi Allah, siapa yang lebih ketakwaannya. Hadirin tidak maaf, dengan mata yang terhad mungkin kurang lebih dalam 10-15 minit, tolong beri fokus kepada pengisian khutbah pada tengah hari ini. Jadi sebelum aktif nak berbicara lebih sedikit pada tengah hari ini, di sini ada beberapa amaran penting. Pertama, tolong jangan bercakap-cakap dengan kawan sebelah. Kalau dia kata diam ke apa kan, buat bodoh saja. Pertama. Yang kedua, kepada yang membawa handphone, jangan layan sebarang mesej, WhatsApp dan segalanya. Yang ketiga, tolong jangan tidur. Karena tidur ketika hati berkhutbah pun merupakan suatu larangan. Tetapi yang ini ramai orang tidak tahu dan terlepaskannya. Fokus, jangan tidur. Jauh, kalau mengantuk, pindah tempat duduk. Ini yang nanti ajar. Kalau mengantuk kanan, tengok ke belakang. Duduk sejak 2-3 minit, kalau mengantuk, datang ke depan. Begitulah seterusnya sampai habis. Bukan lama kanan, kurang lebih 10-15 minit. Tolong fokus, jangan tidur. Simpan mengantuk itu. Balikkan tidur di rumah. Dan yang paling penting, tolong fokus dengan isi khutbah. Hadirin tidak menjemaah, dalam mukadimah tadi saya bawa ayat ketika daripada surah Al-Mudallilah ayat yang ke-11, kata Allah, ya fa'ilahu ladina amanu minkum walladina utul ilma qardan, yang mana maksudnya kata Allah, telah menekan Allah Ta'ala akan mereka yang beriman mereka itu, dan juga mereka yang dikurniakan dengan ilmu dengan beberapa darjah.
Contoh Rizki yang kelebihan orang menuntut ilmu, apa yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya bagi mereka dengan beberapa derajat yang lebih di atas orang mukmin dengan 700 derajat yang teramat besar. Oleh itu saya menyeru kepada hadirin sidang jemaah sekalian, mulai saat ini tolonglah beradab dengan sepenuh daya upaya kita untuk memenuhi masjid ini. Masjid kampung Nahoda ni orang lain tak datang, kalau tuan-tuan tak datang. Pertama, tolong penuhi masjid ini setiap 5 waktu. Dalam masa yang sama diisi dengan majlis ilmu beserta ahli keluarga, itu yang terbaik. Sebab Nabi SAW tidak mengajar kita untuk menjadi orang yang baik. Sebaliknya, Nabi mengajar kita dan umat yang semua untuk menjadi umat yang terbaik. Bila kata terbaik, maka Nabi hari maaf, tolong datang awal. Kita hari maaf sama, isu sama, subuh sama, sama sepanjang zaman sama. Marilah awal. Bukan lama sangat, tuan-tuan, ahli masalah korang ambil 15 minit, 20 minit sebelum Zuhur. Tapi kalau jemaah datang, tuan-tuan dah tahu, dah ada takbirah, datang lawan. Yang kerja pun okey lah. Janganlah, kami kerja tak faham. Yang kerja okey, yang tak kerja ni dah bincin, dia terendah. Main lawan, datang lawan, ahli untuk masuk dalam. Bukan oleh kau, agak-agak. Ini saya pun dapat lawan, tapi korang ambil 12 minit, saya sampai tak kaki tak berlumah. Dia ramai tu, orang-orang dia berkumpul kat pisang. Lepas ni kita letak terdiam kat situ. Kita tukar letak terdiam dengan letak faham. Kita letak faham di pokok-pokok. Tuan-tuan, kena perubahan lah. Kalau kita ni, tuan-tuan tak berubah, tak berubah. Ramadan pergi, Ramadan datang pergi, Ramadan datang pergi. Sepatutnya bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan, bulan tarbiyah, bulan. Bulan apa lagi nak sebut? Macam-macam lah kita dengar penceramah-penceramah untuk kita sebut bulan Ramadan. Sepatutnya! Semangat Ramadan itu kita bawa berterusan sepanjang hidup kita. Sekarang kalian, saya yakin kalau malam ini ada kuliah majlis ilmu, dia tak ceramah macam bulan Ramadan. Saya cerita sekirah untuk walaupun kita akan ahli Alhamdulillah tanya siapa untuk jemaah. Jadi tak pernah ada muslimah lagi ramai muslim yang ramai Alhamdulillah. Tapi kita nak momentum ini diteruskan selagi hayat dikandung badan sampai kita jadi jenazah. Kita kena rindu. Semangat. Yang kedua tuan-tuan, kena ingat. Yang saya nak sarankan untuk semua, tak kira muda, tak kira tua, bahawasanya menuntut ilmu ni hukum dia wajib. Ni tanam dalam kepala kita. Jangan ingat solat lima waktu wajib, puasa Ramadan wajib, itu wajib, ini wajib. Menuntut ilmu lagi wajib. Dia mendahului dunia darul ilmi wal amal. Di dunia ni tempat mencari ilmu. Di dunia ni tempat mencari ilmu kemudian beramal. Bila mana kita ilmu tak ada, senang-senang buat video fitnah. Kata ke orang ni, kata ke orang ni, tuduh ke orang ni dan sebagainya. Segala mungkin. Kita pun dapat tempat-tempat kita kaya. Tuan-tuan, senangnya nak berdosa. Walaupun kalau andai kata itu benar sekalipun, tuan-tuan yang tolong viral tumpang tak faham. Bagaimana kalau itu fitnah? Masya Allah, tuan-tuan. Inilah Islam meletakkan ilmu supaya kita tahu, supaya kita faham mana fardu, mana sunat, mana keutamaan, mana lebih utama. Tuan-tuan hari kalian, kita masih lagi di dalam bulan Syawal. Jadi saya meniru dan merayu kepada hadirin sekalian semua yang belum lagi, tolong pecut 6 hari. Ini yang muda-muda ada yang kata, bila dah bro, kami muda lagi. Tuhan hantar upah hati. Tuan-tuan, kena ingat, tuan-tuan, kena ingat, kena ingat, tuan-tuan. Tuan-tuan yang bekerja, tuan-tuan yang bekerja. Ini memang ada yang, saya yakin ada yang bekerja. Tuan-tuan yang bekerja, tiba-tiba di jabatan tuan-tuan, di jabatan tuan-tuan ada 50 orang saja staff. Ada 50 orang staff.
Maka bos buat iklan. Saya nak 10 orang daripada kamu, siapa yang sanggup bekerja bersama-sama saya 6 hari berterusan. Dalam bulan ini, saya janji saya akan bagi gaji dekat tuan-tuan setahun. Bos buat iklan, dia nak 10 orang. Staff ada 50 orang. Agak apa kini tuan? Kalau boleh cantau, aku cantau. Kalau boleh acun, aku acun. Kalau boleh bunuh, aku bunuh. Apa semua aku yang bidang, aku saja. Aku nak buat ini, aku kalau buat buah dadah lidah, kalau aku boleh kerja, nak ambil trip, buah dadah lidah ini setahun. Faham, mesej saya. Mesej saya ialah, ini tawaran daripada Allah. Jadi sebut barang siapa yang puasa sempurna bulan Ramadan ditutuli dengan 6 hari, 6 hari bulan Syawal, maka ganjarannya seolah-olah berpuasa sepanjang tahun. Ayo hadirin sekalian, kepada yang pandang lekeh, yang rasa takwa dengan puasa sunat, ayo kita beradab. Masih ada masa, bukan lama, bukan putus, bukan teruk, 6 hari bulan Syawal ganjarannya subhanallah macam setahun tuan-tuan. Kita ni bila kata kita ni, termasuklah yang cakap ni, kita ni tuan-tuan, pertama hidup tak lama, hidup kita bukan lama, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Siapa yang ada ahli keluarga umur yang sekarang sampai 69 tahun kan, kompok tak ada, jadi nama tubuh tak ada tuan-tuan. Kita ni hidup tak lama. Yang kedua, amalan kita ni banyak tak tahu mana. Siapa yang konsisten, konsisten sebelum tidur, ambil wudu, semayang sunat taubat 2 rakaat, semayang witir 1 rakaat, setiap malam konsisten. Allah. Siapa yang konsisten, konsisten baca Quran, paling kurang 1 hari, 1 halaman. Siapa konsisten? Wallahualam. Kalau ada, itu baik. Itu ada, kalau ada, itu bagus. Tapi kita tambah yang terbaik. Bukan berat, bukan cukup. Puasa sunat, 6 hari bulan Syawal. 6 hari, ganjaran. Subhanallah, teman. Yang macam mana saya kata tadi, kalau buat bagi tawaran, saya kata bertumbuh, pacun. Apa semua yang aku saja dapat, ini buat nak lagi. Boleh faham? Jadi, tuan-tuan, tak tua, tak apa tua, tak muda, tak apa muda. Dengan yang kata ni, puasa enam, puasa orang tua. Aku lupa kepala. Puasa enam bukan puasa orang tua, puasa enam, puasa untuk semua. Walaupun berdua sunat, tapi ambil peluang ini. Kerana bukan senang-senang nak dapat tawaran. Nak tunggu siapa mendatang, wabah Allah. Takut kita pun macam banyak, lepas banyak kubur, lepas kita akan dikubur. Jadi bila, bukan ambil peluang, bukan suka. Kemudian, lagi terbaik, selepas habis Syawal ditutuli dengan puasa sunat Isnin Khamis. Kalau tak boleh nak konsisten sepanjang masa puasa sunat Isnin Khamis, maka kata Nabi, paling kurang berpuasalah dalam 1 bulan 3 hari. Tolong konsisten. Sebab apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu tafek. Yang mana maksudnya? Sumu kuatlah kamu, tafekmu nescaya sehat. Rupanya dengan puasa ni boleh kita jadi sehat. Percualan kita hari ini puasa tapi badan mengembang. Sebelum puasa 56 kilo. Lebih saja 74 kilo. Bapa Allah Allah. Jadi tuan-tuan yang tu kena cek kemudian. Tapi apa yang channel sebut ni Nabi beritahu, rupanya hikmah puasa di samping ganjaran pahala, rupanya ada satu manfaat yang cukup besar. Kerana dengan puasa itu kita boleh jadi sihat. Itulah yang saya seru, ucap-ucap yang lain seru, supaya kita duduk dalam majlis ilmu, supaya kita tahu, supaya kita faham, supaya kita lebih mengerti kenapa, mengapa yang itu disuruh.
makan di kedai kopi, di kedai mamuk, tak ada masa kan tuan. Duduk depan TV, tak ada masa. Walaupun tuan duduk di rumah TV, tanyalah ustaz, al-kuliah, sebab macam program ada. Tapi dalam mata yang sama, di depan, burger ada, hot dog ada, kacang mampu ada, kacang goreng ada. Anak cucu ada lagi, demi lampung-lampung dari kawan ni macam mana demi. Jahanam pun tuan. Akhirnya, TV ke mana, apa ke mana. Benar, kuliah ada di TV. Tetapi yakin dan percaya tuan-tuan, saya pun sama macam tuan-tuan. Bila duduk depan TV, fokusnya tak ada. Fokusnya tak ada. Sebab tu datang kuliah. Datang kuliah, tolong fokus. Ini ustaz bertama, dia bertama. Ustaz bertama, dia bertama. Bila nak faham, sampai bila kita nak ubah tuan-tuan. Hadirin, dia bermakna. Sebab tu akhir dan saya tuan-tuan. Sebagaimana tabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ufur bil aima min al mahdi ila al hadi." Tuntutlah ilmu daripada dalam buaya hingga ke lahat. Tuntutlah ilmu daripada dalam buaya sampai ke lahat yang memberi pengertian dan maksud bahawasanya menuntut ilmu ini tidak ada penundaknya. Jangan kita rasa kita dah tua ada ilmu sikit, boleh pergi Mekah 3-4 kali, kita rasa dah mudah. Kita balik ada kuliah, tak main dah. Sebab aku dah hati dah, aku dah cukup dah ilmu. No. Sesekali tuan-tuan, saya nak siap kata dasar kasih saya, tolong jangan anti kuliah. Tolong jangan tak suka dengan kuliah. Tolong jangan menyampah dengan kuliah. Kalau siapa yang datang mungkin ada kuliah lari balik, ada kuliah lari balik, mereka itu nak diumpamakan apa? Orang yang tak suka dengan kuliah ni kita nak kata apa? Ada kuliah lari balik, kali ni insya datang balik. Tengok itu juga sama juga, orang yang sama. Dia tak tahu dengan sini, kena patah TV, kena buat pocek. Ni pasal kau balik, kali ni insya datang balik. Esok sama, dia buat. Tentuan. Kepada mereka yang tidak cukup dengan kuliah, bolehlah kita katakan ampun. Datang ada kuliah hari bayi, bolehlah kita katakan kamu di umpama macam binatang. Bunyi macam kasar, bunyi macam keras, tapi itulah hakikatnya. Ada kuliah hari bayi, kamu di umpama macam binatang. Hadirin yang berhormat, tiupan dalam kepala. Impan dalam kepala, ayat yang saya nak baca ni, tuan-tuan boleh rujuk pada ayat 179, surah yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad dharabna li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adanun la yasmahum nabiha ula ikatan tanah ibadkum Abang ula ikatum wakidun cara Allah al-Azim. Di mana maksudnya kata Allah, dan sesungguhnya akan kami isikan neraka jahanam banyak daripada kalangan jin dan manusia. Mereka yang memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat dan peringatan daripada Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ayat 179 daripada surah yang ke-7. Kalau tak tahu, jangan tak lupa tanya tu imam. Kalau tu imam pun tak lupa, tanya pejabat mungkin. Tuan-tuan, ini peringatan keras daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya tolong baca. Sebab
ambil contoh paling kenal hari ini yang tuan-tuan nampak, saya pun nampak. Kita ambil contoh paling kenal tuan-tuan. Bagaimana orang berpakaian lebih-lebih lagi yang bernama wanita. Tengok mereka pakai konon-konon pakaian, pakai tudung, tapi pakai ketat-ketat berkat menikah. Itu belum lagi yang pakai tudung, yang pakai baju tangan tiga suku, tangan pendek, seumpama begini, yang banyak di pasaran. Pakai tudung, pakai t-shirt, pakai tudung, pakai t-shirt. Ini lagi mampu kaya. Baik itu tuan-tuan kena faham. Isu aurat bukan isu kecil, isu aurat adalah penyebab saudara-saudara. Baik itu agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terasnya adalah ilmu. Oleh itu saya seru ada datang kata saya. Mulai ta'in. Malam ini sekiranya ada pula. Tuan-tuan tolong hadir bersama ahli keluarga. Mudah-mudahan Allah buka pintu hati kita. Membentuk hati kita. Taat kepada Allah dalam hati kita. Takwa yang benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalna rasulana fi kulli ladina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawaffaw bil haqq wa tawaffaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil Hakim wa rafa'ana wa iyyakum bi mawqifihi min al-ayati wa dhikri al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas-samiu al-'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تخشف عنا قربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. حاضرين في دار المعافيه lagi sekali bimbang dulu pada diri sendiri dan juga pada tuan-tuan sekalian. Marilah kita berusaha dengan secungguh-cungguhnya beradab untuk menjadi manusia yang benar-benar bertakwa. Bila mana kita mati tuan-tuan, kehidupan di akhirat di barakah kita dan bahagia yang lebih cemerlang daripada di dunia. Kerana kehidupan di akhirat yang bersifat khalidi na'iha abada, kehidupan di akhirat yang kekal abadi abada selama-lama. Kalau hari ini ditakdirkan kita buat jenayah, masuk penjara 20 tahun, masuk penjara seumur hidup, mati hari kelima. Tapi besok di akhirat, na'udzubillah. Oleh itu tuan-tuan, marilah kita berusaha daya upaya kita. Tidak siapa yang boleh membentuk mengubah badan dan kita. Sedarlah, hai saudaraku, insyaAllah kita hidup tak lama. Yang pasti kita semua akan kita mati. Orang yang tak boleh tuduh melainkan amalan ini kita berusaha dengan sedaya mungkin. Hadirin sedang manusia, sebagai umat Islam kita merasa amat duka kita seandainya umat Islam berpecah belah dan bergaduh bersama sendiri. Kerana perpecahan dan pengungsian itu adalah perbuatan maksiat dan mungkar yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya perpecahan dan pengungsian hanyalah akan membawa kepada kelemahan dan kehancuran semata-mata. Maka sebagai umat Islam tidaklah seharusnya kita lupa bahwa tidak ada permusuhan yang tidak boleh didamaikan, tidak ada pertentangan yang tidak boleh ditenteramkan, dan tidak ada perpecahan yang tidak boleh disatukan. Kalau semua pihak di dalam masyarakat berhati jujur dan ikhlas, berpikiran waras, serta berlapang dada dan bersedia untuk menerima kebenaran dari mana-mana pihak demi mencari
dan menuntut keredaan Allah. Sesungguhnya kita mempunyai rujukan untuk mendapat kata sepakat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kemegahan yang sebenar, itulah kemenangan yang hakiki, dan itulah dua inti sari daripada hidup falsafah hidup muslim yang bertakwa. Tetapi sekiranya kita meninggalkan Al-Quran dan Al-Sunnah serta lebih kemah tunduk kepada nafsu dan gelunjuk manusia yang tidak memahami serta tidak mau melaksanakan peraturan dan melaksanakan undang-undang Islam, maka tunggulah kehancuran yang bakal didatangkan oleh Allah kepada kita. Allah mafirli muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat al-ahya'i minhum al-ambat birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kurniakanlah semua taufik dan hidayah-Mu kepada raja kami, Sultan Tarakulid Idris Al-Hajj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Fahmi Shah Al-Hajj, Sultan Salmo Darul Islam, serta kontrabatnya dan seluruh rakyat jelajah sekalian. Ya Allah, wahai Tuhan kami, akunkanlah dosa kami dengan cahaya ampunan-Mu, mudahkanlah segala urusan kami dengan cahaya rahmat-Mu. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, jauhkanlah kami daripada segala sifat pengecut dan takut untuk menghadapi segala musuh-musuh-Mu yang ingin mengganggu-gugat kami untuk melaksanakan syariat Islam. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman, matikanlah kami dengan iman, halalkanlah kami kepada mahsyar dengan iman, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu dengan iman. Ya Allah, tetapkanlah kami beserta iman, tundukkanlah penggoda kepada kami daripada jin kerana iman. Ya Allah, anugerahkanlah taubat kepada para perokok agar mereka bertaubat dan meninggalkan tabiat merokok, dan Kau campurkanlah ke dalam hati mereka perasaan benci kepada rokok, dan sembuhkanlah hati mereka daripada bergantung ingatan kepada rokok. Ya Allah, hindarkanlah kami daripada bala dunia dan azab akhirat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, serta orang yang berkuasa di kalangan kami, dengan rahmat-Mu ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengampun. Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa bagi 'ankum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa ladzikrullahi akbar. Aqimush shalah.